rasanya. Kamu kok kejam banget sama kupu-kupu? Lo tuh apa-apaan sih? Justru gue yang lindungi lo. Itu tuh jurus dari puter bunga. Jurus itu bisa mengubah sifat seorang jadi jahat. Masa sih? Beneran, Be. Kenapa sih? Lo tuh selalu seujon sama gue. Kalau sama samping lo aja, gak pernah. Iya, selama kita pergi banyak hal yang terjadi. Iya, termasuk Gurukinan nikah sama Junet. Hah? Kapan? Kayaknya sih sekarang, soalnya ijab kabulnya udah siap. Enggak, saya enggak rela kalau sampai Papa nikah sama Tante Kinan. Fatih pamit, Be. Fatih tunggu, Fatih. Salam. Fatih. Lu mulutnya ya. Gua harus cari kemana lagi si Chelsea? Aduh, sampai pegel nih kaki belum ketemu. Gue telepon lagi aja deh. Mudah-mudahan diangkat. Gimana kandungan si Rika ya? Aduh, mudah-mudahan aja si Rika udah dibawa Ani ke rumah sakit. Kobe, itu bapak namun aja gak apa? Hei, ngapain lu bengong mie? Mikirin apaan lu? Hei, lu bengong mikirin apaan? Tugas lu ngurusin gue. Lu gak? Bener? Wawal, ambil air. Eh! Aja lu cucu gue lu, gue hajar lu. Ada air, ada air. Kok air putih? Katanya air. Kopi! Iya, berarti ngomongnya kopi jangan air. Ya, ya, ya. Berisik banget siapa sini? Siapa nih? Gue Mansur, mau apa lu? Babe Mansur? Kok HP-nya Chelsea Babe yang pegang? Chelsea mana? Mana gua tahu. Bukan urusan gue. Gua minta lu jangan telepon lagi ya. Matiin. Gawat. Chelsea pasti dalam bahaya nih. Gara-gara si putri bunga itu, ruangan ini jadi berantakan kan? Kinan, sudahlah. Kamu jangan marah-marah terus. Bobby. Iya, bos. Penghulunya udah datang. Sekarang ada di luar, bos. Iya, suruh tunggu sebentar. Bob, lu beresin semuanya, ya? Baik, bos. Kinan, sebaiknya kamu rapikan riasan kamu. Acaranya segera dimulai. Baik, bos. Sebentar ya. Saya terima nikah dan kawinnya Farah binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah! Alhamdulillah. Ngapain aku mikirin perempuan yang sudah bohongin aku? Fatih juga bukan anakku. Tapi kenapa aku selalu ingat sama Farah? Aku harus segera cari pertolongan. Aku gak bisa terus-terusan begini. Tolong. Tolong. Akhirnya, gue bisa menikah juga dengan Mas Junet tanpa ada halangan lagi. Mas? Yap. We'll be right back.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan kau, saudara Junaid bin Hotman, dengan Kinan binti Dimas, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kinan binti. Papa! Pati gak setuju, Pak. Kalau Papa nikah sama Tante Kinan. Bubar semuanya! Bubar! Ada apa lagi? Aku gak mau ya, Mas. Kalau acara pernikahan kita ini batal lagi. Udah. Biar aku yang urusin. Kalian semua tunggu sebentar ya. Saya mau urus ini. Sebentar ya. Sini.